Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tips tentang alat yang sering saya gunakan untuk mengupas kabel dan juga memotong. Alat ini namanya saya lupa, pokoknya ya modelnya seperti ini. Ini penampakannya, cara pakainya tinggal di seperti gunting cara pakainya. Ini ada mata potong, ini potong, dan ini untuk mengupas. Modelnya seperti paruh burung. Ya, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, supaya semakin bersemangat dalam upload video. Untuk penggunaannya seperti ini. Ini saya memotong. Ya, terpotong. Setelah dipotong, kita gunakan untuk mengupas kabelnya. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi, mengupas kabel kita tidak perlu yang namanya susah-susah. Susah-susah harus pakai tang. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman.